Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi di channelnya Raden Kian Santang ya. Kita mau Agnesi. Tunjukin ya. Mau tunjukin keseharian keluarga dari Raden Kian Santang ya. Sama sekalian mau kenalin anak Raden Kian Santang satu persatu. Ya, yang sulung dulu ya. Yang sulung itu Agnes. Aku namanya Agnes. Yang ini nomor 3. Namanya Sekar. Ini tuh anak kesayangan banget Raden Kian Santang sebenarnya mah. Halo gitu. Halo, atuh mana atuh? Sini tuh. Ini yang terakhir. Yang terakhir namanya Ratu. Ih, beneran kerudung, Nak. Ratu. Halo, guys. Ini anak nomor kedua ya. Kedua Raden Kian Santang. Ya. Sekarang kita mau nunjukin istri dari Raden Kian Santang ya sama kakaknya. Mama saya. Ini istrinya Raden Kian Santang. Ya, kita lagi masak-masak, guys. Dan ini kakak Raden ya. Halo. Kita hari ini mau persiapan buka puasa, mau nyambel sama bikin mie apa ya, seruput sama bikin bakwan juga. Iya, sebentar lagi, Nak. Halo teman-teman, gitu semuanya. Halo teman-teman. Dan kita juga lagi mau bakar ikan di depan rumah tuh sama Kang Bobby official ya. Ada di sini hadir. Alhamdulillah guys, kita baru selesai ziarah di makamnya Raden. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Berjalan dengan lancar. Sekarang kita menuju pulang. Oh iya, bagi orang yang mau ke sini, mau ziarah ke makamnya Raden, boleh banget ya. Nanti kita antar sampai sini. Kita antar sampai ke makamnya bapak saya. Iya. Ya, makasih ya yang sudah nonton dan ikutin terus channel kita ya. Tetap dukung kita. Ya, support juga. Biar panjang gitu channelnya. Dan ini Ramadan pertama yang ditinggalin sama itu ya, sama Raden. Tanpa Raden, bulan suci Ramadan pertama tanpa Raden gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, guys. Like you, guys. Assalamualaikum.